Berbicara tentang tempat ngopi Instagramable di Kota Tangerang, pastinya sudah biasa. Namun, ada yang berbeda dari titik nyeduh coffee roastery, karena kopi yang disajikan itu langsung di roasting sendiri. Apalagi rasa kopinya yang unik dan khas, tentunya wajib untuk dicoba. Owner titik nyeduh coffee roastery Ibnu Sina mengungkapkan, dirinya ingin mencoba fokus pada olahan biji kopi sangrai sesuai kebutuhan penikmat kopi. Dengan memiliki tempat roastery sendiri, sehingga biji kopi yang dihasilkan terjamin kualitas dan rasanya yang berbeda. Titik nyeduh coffee roaster tuh awalnya kita pakai nama titik nyeduh. Jadi kami memulai usaha ini starting tahun 2016, bulan Agustus. Kemudian usaha ini kami ngerintis sendiri. Dulu pertama kali usaha ini mulai itu di apartemen Habitat, Karawaci. Kemudian satu tahun tiga bulan kita pindah ke Harkit, Harapan Kita. Nah di Harapan Kita, kita kurang lebih 3 tahun. Dan kami starting sangrai kopi itu di tahun ketiga, kurang lebih tahun 2018. Jadi di tahun 2018 ini kami berubah nama menjadi Titik Nyeduh Coffee Roaster, di mana kami menambah ragam produk berupa biji kopi sangrai. Dan biji kopi sangrai ini kami pasarkan untuk rata-rata teman-teman kedai kopi maupun user atau end user atau penikmat kopi. Selain itu, Titik Nyeduh Coffee Roastery juga menjual minuman kopi signature dari Arabica, Robusta dan Mix, serta aneka makanan yang dibanderol dengan harga kisaran Rp15.000 hingga Rp30.000. Dan yang paling menarik adalah di sini menyediakan konsep inventory brew bar yang menjadi ruang komunikasi dengan konsumen secara intim dan hangat. Karena kopi yang disajikan pun di roasting langsung oleh Ibnu sendiri. Kami juga punya satu ruangan yang untuk khusus kita hadirkan khusus dengan tema inventory brew bar. Di mana inventory brew bar ini merupakan salah satu tempat yang cukup intimate atau lebih dekat dengan customer dengan menyajikan kopi yang spesial. Biasanya kopi yang ada di inventory brew bar ini memiliki historical yang berbeda. Biasanya start dari kopi-kopi yang dengan cita rasa yang lebih menarik. Penasaran untuk mencoba kopi signature Titik Nyeduh? Kamu bisa datang langsung ke Jalan Arya Santika, nomor 47, Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Sedangkan untuk biji kopinya bisa dipesan melalui merchant Tokopedia, Titik Nyeduh, atau Instagramnya, @titiknyeduh. Oke, buat teman-teman yang ingin merasakan pengalaman cita rasa kopi yang berbeda, pengalaman yang unik dan menarik dari kopi, silahkan datang ke tempat kami, ke Titik Nyeduh Coffee Roaster di Jalan Arya Santika nomor 47C, tepatnya tidak jauh dengan Wisma PKPN dan Resto Taman Pacik. Di sini teman-teman bisa merasakan dan menikmati kopi yang berbeda, khususnya kopi-kopi dari jenis Arabica, Robusta, dan Liberica. Kami tunggu kedatangannya. Untuk teman-teman yang ingin reservasi tempat kami, silakan menghubungi ke nomor 0878-7100-1027 atau bisa intip di Instagram kami di Titik Nyeduh. Kemudian teman-teman juga bila ingin melihat produk-produk olahan kopi kami, silakan cek di Tokopedia kami Titik Nyeduh. Tim Liputan Kontributor Tangerang TV.